Sekala suah hingga ning wah perlu suka pori purna notan kejauhin wang ilu-ilu muniwe kenatan sosot sapu kelawan wacana mengolong semua. Om Swastiastu. Pangemit Sima. Keseimbangan dalam batin masyarakat Bali diejawantahkan dalam berbagai dimensi kehidupan. Pemahaman yang diawali dari dua bentuk arkaik atau purba, Purusa dan Pradana, sebagai asal muasal segala sesuatu atau sarwa prani yang ada di alam Bali. Lebih lanjut, dialog keduanya berlanjut dalam bentang alam Bali. Purusa dianggap sebagai daerah ulu atau gunung atau giri atau wukir, kemudian teben atau segara atau pasir adalah Pradana. Tiada kenikmatan tanpa rasa asin. Begitulah segara melengkapi rasa yang diperoleh dari gunung, sehingga manusia Bali dapat berdinamika mengolah cipta rasa karsa, sehingga asah asi asuh salunglung sebayan take dapat terwujud. Jika memandang dari ulu Bali ke teben, maka dapat terlihat Jimbaran. Ialah desa yang menjadi pintu gerbang menuju segara laut yang begitu luas, atau segara tanpa tepi. Demikian halnya Jimbar yang juga berarti luas, keluasan dalam berpikir, keluasan dalam bertindak masyarakat Jimbaran, mengkristal, memperkaya kasanah kebudayaan Bali. Tradisi Sima Pasisi yang dibangun, dipegang teguh ketika berinteraksi dalam pergaulan global. Tetua desa yang menyembunyikan maksud itu dalam ritus dan situs di desa Jimbaran. Contohnya ritus maturan idangan dan pangusaban yang dilakukan untuk melihat kembali bagaimana keadaan pesisir. Bukti bahwa ekosistem pesisir yang terjaga terlihat dari jumlah populasi belut laut yang kian meningkat. Belut laut atau makrotema kaligans disebut sebagai bemang oleh masyarakat desa. Selain itu, berbagai jenis biota laut juga kerap ditunggu-tunggu kehadirannya secara spirit setelah dilakukan
pedatangan saat piodalan. Ialah sebuah skenario nengetang yang berguna untuk pelestarian alam dalam kasanah etnobiologis atau etnoekologis. Proses kreatif masyarakat dalam sima pesisi, benteng-benteng alam pesisir selatan Bali. Om Santi Santi Santi. Om.